Melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh umat muslim. Ibadah puasa di bulan Ramadan dilakukan selama sebulan penuh setiap tahunnya. Maka untuk itu, umat muslimin selalu mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Apa saja kebutuhan pokok itu dan apa harapan masyarakat terkait harga kebutuhan sembako? Kita dengarkan apa kata mereka. Telur, beras, minyak, gula, cabai, bawang, tomat, banyak lah bu. Beras, gula, cahaya. Yang perlu, beras, nasi, parbuko, gula, sirup kurnia. Itu kan dicelup untuk pakai es batu pecel, anyang, onde-onde. Itulah keperluan kalau waktu buka. Enak sonop kalau pulang kali sahur, baru lah ikan, rendang, ayam, gula, minyak, beras, banyak lah pokoknya tuh yang manis-manis untuk dikonsumsi buka gitu. Kayaknya nggak ada. Paling-paling itu kalau biasanya itu bahan-bahan ini cabai pada naik gitu, mahal. Bisa cabai yang mahal, telur juga mahal, itu yang naik kali ikan. Terutama itulah tadi kan harga beras. Ya, baru-baru ini agak terlalu naik ya harganya, kan ada perubahan harga untuk menjelang naik harganya sudah kami rasakan. Jadi harga daging, harga sayur mayur, kemudian harga ikan, ya kebutuhan sehari-hari lah. Gas nih Pak ya, beras, minyak, telur. Waduh, banyak pembari kok gak ada gas, sama saja. Ada, semuanya ada. Pokoknya niat kita baik, semua lempang. Cuma daging naik. Turunkanlah harga. Ekonomi sekarang sebagainya susah. Ke laut pun orang susah. Kan susah, udah mahal. Lagi ikannya. Jangan naik-naik. Gak ada lempang. Mana lah, itu bukan kita yang ngatur. Turunnya mana lah, apa harapan kita turunlah, tapi nggak bisa kita yang ngatur. Kita turunnya nggak ada lagi turunnya ini. Turun kan sedikit kan, yang naik. Ya, maunya ke pemerintah lah itu dibuatnya ada pasti murah gitu ya untuk membutuhi kebutuhan ini masyarakatnya. Apalagi yang kita yang agak kurang ekonomi ke bawah gitu, diberi harga yang agak lebih ini lah, murah gitu. Jangan naik lah menjelang menyambut bulan Ramadan ini, dan sekaligus untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya. Agar harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat, itulah harapan kami. Ya paling diutamakan itu harga beras lah ya kan, bukan bahan pokok kebutuhan sehari-hari ya kan. Kemudian ya harga sayur mayur, harga daging ini pada ini tahun ini agak terlalu tinggi harganya dari tahun yang lalu. Harganya distabilkan ya kan, jangan terlalu naik ya kan. Harga kami hanya menikmati harga daging ini hanya sekali setahun. Demikianlah komentar dan harapan masyarakat Kota Sibolga dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesederhanaan. Saya Andike, N2STB.